Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara naik kuda tunggang atau kuda pacu. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, untuk naik kuda tunggang atau kuda pacu caranya adalah sebagai berikut. Sahabat Gerai Gasia, setelah pelana sudah terpasang, selanjutnya akan saya naiki. Saran pertama yaitu kaki terlebih dulu, kemudian kaki kirinya naik. Nah, seperti ini caranya. Cara naikannya seperti ini. Untuk kelana, untuk kendali, ketika digeser ke kiri, maka kuda akan geser ke kiri. Seperti ini. Untuk mempercepat juga bisa, tinggal kita cut ya untuk kuda seperti ini. Untuk putar ke kiri, kita tarik kendali bagian kiri. Nah, kemudian untuk ke kanan, kita tarik ke kanan seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, terus. Ya, tarik kanan ya. Nah, begini sahabat Gregas ya. Jadi untuk berhenti, kita tarik dua-duanya dengan kencang. Kemudian untuk belok ke kiri, kita tarik bagian kiri atau seperti ini. Jadi harus berlatih ya, kita harus berolahraga setiap hari agar lincah untuk berkuda. Belok kiri seperti ini ya. Ini nanti belok kiri. Kalau berhenti ya ini. Berhenti, kita tarik dua-duanya. Jadi saran seperti itu sahabat Gregasia ya, untuk menunggangi kuda. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam Gregasia ya.
Terima kasih sahabat Gregasia ya. Dan jika sahabat Gregasia ya ingin menunggang kuda, bisa datang langsung di Desa Bangsri, tepatnya di Tuku Sidaun, dengan pemiliknya langsung, yaitu dengan Bung Eko Waluyo dari Sidaun Bangsri Bulakaba Brebes, dan dengan sang joki namanya Bung Jai. Terima kasih, salam Gregasia ya.